sebelum Aina tanya you soalan-soalan bawang, Aina belanja video yang mungkin orang tak tahu pasal. Ha, tepuk. Orang buat drip putih, lepas tu keluar produk putih. Ha, tepuk. Lepas tu, diorang cakap diorang putih sebab produk itu. Ha, tepuk. Diet sampai sebulan, tak makan, lepas tu tak exercise. Lepas tu cakap kurus tempat produk dia. Ha, tepuk. Yeah. Ha, tepuk. Kina, apa benda fenomena ha tepuk ni dan macam mana you boleh dalam sudut minda otak you yang genius tiba-tiba tu. Tiba-tiba terkeluar ha macam, tepuk. Macam ha tepuk. Itulah I pun sebab I ada penyakit anxiety attack, ADHD, ADD, dyslexia, bipolar dan sebagainya. Orang-orang seperti ini dia memang pelik tapi sebenarnya dia memang sangat-sangat kreatif. Dan saya rasa macam isi bakul sendiri dia macam tu. You macam isi bakul diri you tak sendiri. Adalah. Tak adalah. I cakap penyakit tu tidak isi bakul sendiri. Okay. Tapi you cakap penyakit kreatif tu. Kadang-kadang boleh jadi depression juga. Tiba-tiba pula. Tak, tapi orang-orang yang macam ni lah yang akan macam tiba-tiba keluar the very spontaneous. Keluar benda-benda yang pelik. Contohnya macam karakter-karakter yang macam mula-mula orang tak boleh terima. Tapi last sekali diorang juga yang ikut. tepuk. But the whole video yang you buat macam it looks positive. Kan? Ada content, ada point. Tapi nak macam nak kuno-kuno belagak pandai, nak cakap serius macam I'm not caprice though. Oh. No, bukanlah macam caprice is caprice. So itu cara I sebab I punya followers banyak mass market. Okay. So kita buat cara bawang, cara tu. So apa-apa yang I portray on my Instagram itunya adalah sekadar hiburan saja. Tepuk. Sebab dekat rumah tak buat macam tu pun. Malah tidur je gana. Ya, tengok hari macam mana saya duduk ni. Inilah paling paling ha tepuk sekali kedudukan dia. Aku tak pernah ada.